Oke, hari kedua bersama Royal Enfield Classic. Kebetulan hari ini gue lagi agak kosong. Jadi kebetulan tadi gue lewat, terus kayaknya gue ngelewat teman gue di Bintaro. Jadi gue sekarang mau coba samperin. Jadi sekarang gue mau ke Cleveland, salah satu brand motor kekinian yang menurut gue no comment. Jadi Cleveland ini adalah motor yang gue percaya banget dibuat di Cina, namun dikemas secara Ameriki, Cherry. Tapi apapun itu, gue sangat apresiasi dengan hadirnya Cleveland di Indonesia. Pergerakan mereka tuh agresif banget, Johnny. Jadi investasi mereka sangat besar melihat industri custom Indonesia yang sedang gila-gilanya. Nah, kita udah sampai nih di showroomnya Cleveland di Bintaro Sektor 3. Cukup keren, keren banget malam menurut gue. Mas, atas dulu ya. Nah, gue mau ketemu teman-teman dari Thrive. Kebetulan mereka dipercaya untuk membuat kit atau part custom yang ENP atau plug and play di Cleveland. Jadi teman-teman dari Thrive ini cukup kreatif dan juga ambisius, Cile. Mereka cukup baik dalam mengemas brand dan mereka akhirnya membuat part-part yang dijual di Cleveland. Jadi untuk lo, teman-teman pengguna Cleveland bisa langsung pakai partnya buatan Thrive. Ya. Serius banget tuh kayaknya. Jadi apa yang Bapak lakukan di sini, Pak? Ini sebenarnya off the record sih. Kenapa bisa ada lu di sini ya? Iya. Jadi mereka melakukan transaksi yang belum boleh dibocorkan. Selain itu, kalau lu mampir ke Cleveland, itu ternyata di atasnya ada cafe, John. Di atasnya itu menarik banget ya, maksud gua. Lu bisa main PS, ya kan? Lu bisa lihat-lihat barang, lu bisa belanja baju. Seneng banget tempatnya, di dalam boleh ngerokok, jadi bahaya untuk bawa anak kecil. Terus ada part-part seperti apa namanya, buat gas tuh lupa gue namanya. Terus ada knalpot, ya kan. Terus ada tangki yang udah jadi. Jadi nah ini part-part dari Thrive. Ada juga jok, jadi tinggal pasang aja lo, lo nggak pusing dah. Terus lo bisa lihat headlamp di sini. Nah, experience gue di Cleveland ini cukup menarik ya. Jadi mereka mengakomodir kebutuhan lifestyle dan juga motor ya. Jadi bengkelnya juga dikemas secara bagus di lantai 2 dengan ruang kerja yang asik. Motor ini CC-nya sebesar 200 dan desainnya itu lumayan lucu menurut gue. Artinya cukup eye catching lah dengan pecinta motor klasik ya. Dan menurut gue Cleveland ini cukup menarik karena motor ini sebenarnya bisa diapa-apain aja. Mau lo duain, mau lo tigain ya, mau lo madu, lo mau cari itu tuh dia nggak apa-apa, dia tuh rela tuh. Jadi ini teman yang baik, istri yang baik gitu ya. Jadi buat teman-teman yang ada di wilayah Bintaro dan sekitarnya bisa mampir ke Cleveland. Itu di Bintaro Sektor 3A tuh, sebelum Bintaro Plaza. Bisa belanja di situ ya, bisa shopping-shopping, bisa lihat-lihat motor, ada rezeki ya beli motor gitu ya. Oke lah, udah keburu sore, gue ada jadwal ketemu orang, jadi saatnya berpisah. Tapi gue mau ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, sudah buang-buang kuota, makasih banyak nih, udah nge-like juga, udah unlike, dislike, unlike, udah juga subscribe, gue terima kasih banyak. Gua apresiasi ya, semoga apresiasi kalian bisa membuat gua memacu motivasi gua agar bisa bikin video yang lebih cihui. Nah, waktunya pulang karena gua harus kerja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas jong.